Hello everyone, selamat datang ke Nai Payak Channel. Hari ni saya nak tunjuk suami saya buat DIY baby walker untuk anak kami Payak. Okay, sebenarnya walker ni sudah dibuat bulan Julai hari tu, tapi Payak belum dapat lagi pakai dia dan dia seperti tidak biasa. Dan baru-baru ni dia baru layan baby walker ni, so mungkin inilah masa yang sesuai untuk saya share macam mana suami saya buat. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah PVC pipe, kemudian PVC elbow sebanyak 6 biji, kemudian PVC tee sebanyak 2 biji. Proses dia mungkin agak simple, tapi di sini saya akan tunjukkan suami saya macam mana dia buat dia. Mula-mula dia akan ukur seperti yang kita mau kepanjangan dan juga lebar baby walker tersebut. Selepas ukur, kemudian potong guna gergaji kecil ni. Selepas potong, kita haluskan sedikit bahagian yang sudah dipotong untuk memudahkan kita masukkan ke dalam PVC elbow dengan PVC tee. Masukkan, pasangkan masing-masing elbow tee dan juga dengan batang PVC pipe. Untuk baby walker ni, suami saya tidak gunakan gam sebab dia sudah cukup kuat tanpa menggunakan gam. Disebabkan baby walker ni kita DIY sendiri, so kepanjangan dan ketinggian walker ni terpulang kepada yang kita mahukan. Ish, budak tu makan gam. Ini ni sap gam. Payak. Mang. Makan ni nak. Makan ni nak. Mang. Payak. Malam tu tak ada. Payak, sini. Oh, kemai. Thank you Payak. Good girl, can you come? Una? Nah. Okay, siap sudah kita punya baby walker. Macam mana? Senang ke susah? Hehehe. Oh ya, tidak ditunjukkan dalam gambar. Kita orang ada tambah bahagian dekat belakang baby walker ni supaya dia lebih kukuh lagi. Lagipun dia macam kalau dibiarkan terdedah dia macam memberi luka. Peringatan untuk parent yang sudah buat baby walker ni, pastikan anda bermain dengan anak anda semasa anak anda menggunakan baby walker ni. Yalah kan, kita kena hati-hati juga in case ada apa-apa berlaku. Especially walker yang kami buat ni dia tak ada gam. So, bila-bila masa saja dia punya PVC pipe tu boleh tercabut daripada sambungan dia. So, make sure kamu orang parents bersama-sama dengan anak bila mereka orang main. Semua
masa bermain, pastikan juga keselamatan anak kita terjaga, oke? Oke, sekian saja perkongsian sehari ini. Harap kamu orang mendapat manfaat. Terima kasih kerana sudi menonton. Sampai kita berjumpa lagi. Bye!